Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Kondisi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pasca operasi kanker prostat di Amerika Serikat bikin pangling. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah menjalani proses operasi setelah sempat didiagnosa kanker prostat beberapa waktu lalu. Saat ini kondisi SBY diketahui terus berangsur membaik dan perlahan menjalani pola hidup seperti sedia kala. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Imelda, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi SBY. Hal itu dilihat dalam postingan akun Twitter pribadinya. Imelda mengunggah foto saat dirinya bertemu dengan SBY pada minggu lalu. Dalam foto itu terlihat jelas kondisi SBY yang sudah lebih sehat dan fresh pasca menjalani operasi kanker prostat. SBY tampak mengenakan kemeja panjang biru plus rompi serta celana panjang biru tua. Menurut informasi yang diberikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, nantinya SBY baru akan kembali ke Indonesia pada pertengahan bulan Desember 2021. Demikian Poskota terkini, saya Niti Sawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.